Udah tahu. Pernah. Tahu. Tahu, tahu. Udah. Tahu. Tahu dong. Sudah tahu, lihat di Instagramnya. Sebelumnya aku pernah dengar-dengar aja, tapi baru kali ini berhubung aku ke PRJ terus lihat, jadi aku tertarik, makanya aku beli. Aku beli tas untuk kado temen aku. Bantal menyusui. Ini gendongan sama tas buat susu. Oh, tas sih biasanya. Kebanyakan tas yang saya beli. Sama selimut bayi. Mm-mm. Tas. 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 Tas bayi, gendongan buat kado biasanya sih. Tas ya? Tas. Beli bantal, Pak. Biasa belanja kado buat ini ya, temen buat ngado lahiran. Kalau diskon sih pastinya gede-gede ya diskonnya. Tadi aja saya belanja juga diskonnya lumayan murah banget. Di sini sih menarik banget ya, kayak gini cuma 10.000 gitu-gitu, banyak yang 10.000 juga lah pokoknya. Promo-promonya langsung bisa diambil, promo-promonya dari diskonnya gede banget, jadi worth it lah untuk kita-kita yang anak muda ingin ngasih kado ke teman-temannya gitu, rekomendasi lah gitu. Murah sih. Kalau untuk diskon ini luar biasa sih ya, diskonnya lumayan banyak, terus produknya juga lumayan banyak. Dan kebetulan ya PRJ ada lagi, jadinya ya seneng aja sih belanja di sini. Diskonnya keren banget, lain di toko-toko yang lain, sini benar-benar murah di sini. Cukup murah sih, murah kalau ada diskon. Kalau untuk di PRJ gak perlu sih diskonnya, lebih murah. Lumayan ya. Lumayan. Bagus lah, ya lumayan. Keren banget. Lumayan sih, lumayan. Dapat hadiahnya juga. Lumayan hadiahnya dapat boneka terbaik lah. Kualitasnya baik juga. Semua anak-anak saya juga, ponakan juga, pada pakaiin. Awet. Sampai anak saya udah besar masih nggak kenapa-napa, masih awet ada. Barang-barangnya bagus-bagus. Barangnya sih bagus ya, terus murah-murah, banyak diskon juga kok. Kualitas bagus, warnanya juga bagus-bagus kok. Iya. Pas aku lihat bahan-bahannya itu adem banget, kayaknya cocok untuk anak-anak gitu atau untuk bayi gitu. Sebelumnya muter-muter ya Mas, tapi tetap aja balik lagi ke sini gitu. Makasih ya, baby Scott, top.